terakhir pesan dari AA sebagai sahabat kalian, mumpung masih muda, bekali, jejali otak. Otak tuh di sini ya, bukan di sini. Di sini mah batangnya, ini otak di sini. Iya nggak? Makanya kalau bilang mikir dong lu, maksudnya begitu, bukan begini. Mikir dong lu. Orang otaknya di sini. Bekali, jejali dengan ilmu pengetahuan. Kenapa? Masa kita yang masa yang akan datang, masa depan adalah harapan kita. Kita mau jadi apa? Tergantung sekarang. Kita mau jadi apa? Tergantung teman kita sekarang siapa. Kita bergaul sama preman, insya Allah gedenya bisa jadi preman. Mulai hari ini, jadilah pribadi-pribadi yang baik. Dan bertemanlah dengan sahabat-sahabat yang baik. Pilih-pilih, tapi jangan merasa diri paling benar. Pilih-pilih, tapi jangan merasa eksklusif diri kita. Gitu ya. Nah, sahabat-sahabat ngerti semuanya ya? Nah, ini saja mungkin sekedar pesan dari AA kepada kalian semua. Mudah-mudahan hidup kita dibimbing, diaping dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Sukses selalu. Belajar selalu, sukses di masa yang akan datang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lex, gue pikir anak JK ini gak baik. Ternyata kelihatan positif-positif semua. Sama kayak gini, salat berjamaah. Gue udah salah pikir. Gue jadi malu, Lex. Karena lo tau sendiri kan, selama ini gue udah sering banget jahatin mereka. Ya udah, Kis. Yang masa lalu lupain aja. Gak usah ingat-ingat lagi. Gue dulu sama kayak lu, Ben. Bahkan gue lebih jahat daripada lu. Tapi alhamdulillah, Allah udah ngasih gue hidayah. Buat kita berempat ya. Lu, gue, Adi, Nova. Amin. Ya, dan gue berharap anak-anak yang lain juga semoga bisa dapat hidayah. Mereka bisa sadar, insya Allah. Amin ya Allah. Semoga aja ya, Lex.